dash. Oh iya bisa di dash ya, oke oke. Halo guys, balik lagi di Coming Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar? Apa kabar? Ya. Oke. Jadi kali ini kita akan bermain kembali game Mario plus Rabbit Spark of Home. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, yuk kita sapa dulu nih. Halo semuanya. Terima kasih ya yang sudah support channel YouTube ini, dan yang baru banget nih dari channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, kita langsung aja bermain gamenya ya. Let's play, teman-teman. Oke. Video kali ini untuk part yang ketiga kita akan melanjutkan kembali bermain game yang ini. Kita ada masih di area Beacon Beach, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen mengikuti part-part yang sebelumnya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya, teman-teman. Oke. Mau apa lagi? Oke, kita langsung aja kita masuk ke sini, teman-teman. Ya. Karena kemarin itu part yang sebelumnya itu kita ketahan di sini, teman-teman. Kita langsung aja pencet A. Oh ya, Spark of Light, teman-teman. Ya, sorry, Spark of Light. I suspect we need that Spark of Light inside the temple to unlock this door. It is a lighthouse after all, get it? Tapi belum bisa, teman-teman. Tuh ya. Berarti kita perlu si itunya apa? Spark of Light-nya, teman-teman. Oke. Langsung saja. Tapi ada jebakan, saya lupa. Seperti ini. Ada temen. Kalau begini dulu, teman-teman. Kita climb down. Apaan ya? Oops. Ruin everything. Oke. Okay. Nah, kita masih salah pencet terus, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, kita kalau ketemu musuh, kita lawan ya. Karena mumpung kita bisa leveling, teman-teman. Bisa gagal ketemu musuh, kita saing, kita lawan ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Sebelum itu kita cek dulu, teman-teman. Ada musuhnya ada apa aja nih? Oke, berarti cuma 4 ya. Sip. Langsung aja. Kita langsung mulai. Waduh, ini dulu deh. Kita yang sini dulu. Si ininya. Sip. Langsung ZL. Bentar. Sebelumnya kita pakai ini dulu, L. Sip. Oke. Okay. Udah. Langsung bisa nggak nih? Oke. Okay. Ah, saya bisa ini. Ini aja deh. Oke. Okay. Oke, nanti deh. Kita ke sini dulu. Ini susah juga sih ya kayaknya ya. Ntar coba. Karena efeknya. Aduh. Kayaknya kita ini dulu deh. Apa? Ngintar deh, teman-teman ya. Soalnya kalau saya tembak juga nanti apa? Blok-bloknya itu hancur, teman-teman. Jadi percuma, sayang juga. Jadi ya nanti bisa kena kita juga efeknya. Tuh, jadi berusaha mungkin kita jangan menghancur bloknya ya, teman-teman ya. Oke, kita dash. Sip. Cet A. Langsung lempar. Oh,
sini. Oke. 11. 94. Ya. Finish, clear, teman-teman. Gampang ya, masih gampang nih. Soalnya masih level 3 sama kayak kita. Biasa kalau kita ke suatu tempat itu, saya biasa nyari item. Pertama-tama saya cari item, itu biasa saya akan mencari nih teman, mencari musuh ya. Saya mencari yang ini yang bisa kita lawan teman-teman, karena tadi yang saya bilang kita bisa leveling teman-teman. Jadi kalau kita sering lawan kan nanti bakalan tinggi tuh levelingnya. Jadi nanti kita akan lebih gampang. Karena tadi di kalau nggak salah di pulau ini, di pulau lagi di planet ini, kita harus melawan yang level 10 teman-teman. Ya, level 10 jadi ya kita butuh banget nih leveling. Dan di sini ada oke, 1 2 3 4. Oke, satunya itu bom, teman-teman. Ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau lihat nih, di sini kan di bagian kiri kiri bawah itu kan dia ada attack-nya tuh teman-teman, Dark Mass Blast namanya, 78 sampai 78 damage per single medium range projectile teman-teman ya. Bentar teman-teman. Ya, with the flat projector. Nah, kita juga bisa lihat nih movement-nya nih teman-teman, seberapa jauh sih dia movement-nya. Betul ya. Berarti kita cuma bisa tahu dia attack-nya berapa, movement-nya berapa teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih movement-nya tuh kayak yang putih-putih tuh teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya, attack-nya itu juga buset, yang konyol lebih gede nih, yang hitamnya ini, yang attack-nya ini teman-teman, area itu yang merah teman-teman tuh, area serangnya buset gede banget ya. Oke, bentar teman-teman, saya harus mikir nyerangnya itu harus dari mana. Berarti kita langsung aja deh serang teman-teman ya, kita pakai ini. Ini dulu serang. Tak, kita pakai ini dulu. Ningkatin, buat ningkatin damage-nya tetapnya. Oke, sudah. Nah, sekarang serang aja deh. Oh, jauh sih ya. Kita langsung serang. Nah, lumayan nih teman-teman. Sip. Oke. Aduh, udah nggak bisa lagi. Gak apa-apa, kita das aja deh. Sip, lumayan banget teman-teman ya, damage-nya lumayan nyakitin juga ya. Apa ini baru kita ini, berarti di sini sebenarnya pakai aktif banget nih teman-teman, juga kita bisa ngedes di sini. Oke, lanjut kasih musuhnya nyerang. Oke, udah. Udah ini mah kasih dia aja deh, kasih Princess Peace aja temen-temen buat nyerang. Oke, udah. Oke, battle clear. Coba apakah nambah leveling? Mana nambah temen-temen levelingnya? Oh yes, kita dapat bukan new item sih, kita udah dapat sih data dari kemarin ya. Udah dapet 3 nih, lumayan. Nah, temen, kita cari lagi. Ah, di sini nih. Ah, ya, benar-benar di situ, teman-teman. Di sini ya, guys ya. Oke. Kita ini dulu. Ini buat apa ya teman-teman ya? Atsen. Bagi kalian yang tahu boleh teman-teman kasih tahu di komen ya. Oke, bentar kita coba kita keliling dulu ya teman-teman ya. Kita exploring dulu tempatnya karena masih tempat pemain baru ya. Oke. Water apa?
Kayaknya cukup menarik nih, kita sesal ini dulu deh ya. Nanti deh kita serang itu dulu teman-teman. Lumayan tuh. Gua bisa buat ningkatin ningkatin ini ya level kita ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Biasa kalau main game-game seperti ini kita harus ya berusaha mungkin melawan dulu deh musuh-musuhnya. Coba ini. About the temple situation, any chance we can fast track? I could really use to win. Oke. Okay. Berarti itu di mana bentar. Sorry. Ah, ini dia nih. Coba. I got a great deal on this vacation package now. I know why this place is crawling with bombs. Okay. Kenapa tuh? I'm more stressed than when I leave. Could you get the right three of them? Oke. Oke. Ya, tahu gitu tadi. Saya ini dulu. Ke situ dulu ya, teman-teman ya. Kita udah dapet dua tuh mestinya tuh. Lumayan. Kenapa? Kita cari aja. Ah, tuh dia. Pasti muncul terus sih. Kayak gitu ya, teman-teman. Sip, langsung hadapin, sip. Langsung aja, kelamaan teman-teman, kita skip aja langsung. Oke, langsung saja. Oke, ya. Lumayan, lumayan. Sebentar, kita ini dulu. Selalu ingat ya teman-teman ya, selalu kasih damage terus gitu loh. Damage lebih, soalnya ngelawan musuh. Apa maksudnya? Setiap kali ngelawan musuh tuh kita berusaha mungkin untuk kasih damage lebih teman-teman. Kalau musuh-musuh kayak gini kita harus kasih damage lebih, apalagi kalau melawan musuh-musuh yang lebih ini lagi lebih susah ya teman-temannya. Kita harus banget tuh kasih real damage, apa maksudnya kasih damage lebih gitu. Oke, kita udah level 4. Wow, power block apa nih? Habis, kita udah dapat satu, kita harus nyerang dua lagi nih kayaknya. Udah. Serius nih? Coba. Oke, benar. Berarti masih sisa dua. Nyari lagi dua, teman-teman. Ini apa nih? Oke, true. Destroy destruction. Oke. Unleash a shockwave once through. Deal more damage to everything is in vicinity. Wah, belum tahu sih. Tapi nanti deh, teman-teman ya. Akan kita pakai. Tapi bukan sekarang. Mungkin cocoknya buat melawan yang musuh yang ini ya, yang levelnya gede-gede, otomatis mungkin buat melawan mini boss atau lawan boss ya teman-teman. Kita skip aja. Benar tuh bisa tuh kita nanti apa ngelawan buat ngelawan apa mini boss atau boss gitu teman. Ini kayaknya bom semua nih ya. Oke, bentar kita lihat dulu. Oh, udah cukup ngalahin. Oh ya, 6 ya, benar ada 6. Oke, kita langsung saja. Oh my god, nggak bisa ini, sayang banget nih teman-teman. Kita harus cerdas, ntar tadi bisa kan? Oh nggak bisa dong, dalam. Sip. Kita berusaha mungkin bentar. Saya penasaran sih nih, jadi ini mereka tuh nyerangnya. Ability, oh movementnya kecil sih ya. Udah nggak apa-apa deh, nggak masalah. Ini bisa kita langsung serang nih teman-teman. Bisa kita langsung serang, tetapi langsung kita
kita nggak bisa move, teman-teman. Wih, mantep. Oke. Untung juga musuh yang kayak gini nih, bom-bom kayak gini, dikit ya teman-teman ya. Darahnya cuma satu aja, sekali kena langsung istirahat gitu. Jadi ya musuh yang sebenarnya nggak gitu susah, tapi kalau sampai kita kena damage-nya, itu lumayan tuh teman-teman. Kadang-kadang musuh yang kayak gitu harus kita hati-hati. Oke, lanjut. Kita masih butuh satu lagi teman-teman. Di mana ya? Kita cari. Ah, itu dia ada teman-teman. See you. Empat udah. Wow, lumayan nih. Ini ngikutin level ya teman-teman ya. Ya gak sih guys, ikutin level kita. Kita lihat, oke ada 4, emang ada apa? Ini lebih ya? Oh iya itu kita deh ya, oke. Sip, kita langsung aja deh. Seriously? Bentar, kita lihat dulu. Enaknya di sini nih teman-teman, kita bisa deketin musuhnya nih. Soalnya musuhnya belum bisa ngelawan, bisa nyerang kita, teman-teman. Kita gas dulu aja ini. Benar, oke. Okay. Kita pakai payung. Sebelum itu bentar, seperti biasa. Saya tambahin damage dulu, teman-teman. Oke, habis itu kita langsung serang. Semoga kena semua ya. Sip. Nggak kena semua teman-teman. Lu. Sip. Oke. Okay. Oh, lumayan nih terlindungi udah. Sip, sekarang kita serang sini dulu teman-teman. Serang ini aja. Das, oke. Okay. Kita pakai ZL teman-teman. Haha. Bye-bye. Yes. Oke, udah. Gampang nih teman-teman. Cuma tinggal ngelawan bom doang nih. Kita langsung pakai ini. Nah, teman-teman kalau teman-teman bisa lihat nih, ya. Itu dia tuh ada lingkaran bomnya tuh teman-teman. Kita sebisa mungkin menjauh ya teman-teman ya. Kalau terlalu dekat juga nanti kita kena efeknya. Oke. Oke, aduh kecil banget lagi. 40 doang teman-teman. Ah, yes, sudah dapat 7. Penasaran nih saya. Coba kita beli. Ya, oke. Okay. Soalnya kayaknya nggak bisa dapet ya di tempat lain ya. Kecuali kita mesti beli itu itemnya. Berarti kita sekarang ke sini. Ya guys ya. Aja. Yes. Ah, udah bisa. Harusnya udah bisa nih. Oh, kan bener kan? Oke, penasaran nih temen-temen. Kira apa nih unlock door ini ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung buka temen-temen. Kira apa nih? Wow. Saran nih. Kira daerah apa? Kita langsung masuk aja. Ah, enter. Aduh, pengalaman pertama nih, Mas. Widih, beda banget teman-teman sama Beacon Beach ya. Nuansanya beda banget ya. Bagus banget ini. Wih, keren banget, astaga. Okay, reach the spark. Okay, reach the spark. Where is the spark? Okay. Level 7 semua. Astaga, mampus deh. Okay, bentar. Jangan-jangan. Okay. Waduh. Susah nih, teman-teman. Awas, hati-hati. Waduh, kalau sekali kena, kayaknya kita langsung koit nih, teman-teman ya.
Oh, alah nggak bisa ternyata. Oke, berarti kita mesti lewat sini nih. Enter. Enter. Oke. Aduh, coba lawan kayak ya teman-teman ya. Ya guys ya. Kabur. Astaga, astaga, astaga. Bego. Astaga, aduh, gawat, gawat nih. Deg-degan nih. Wah, jenjen, mereka nyerang duluan lagi nih. Wah, repot nih kalau nyerang duluan nih. Oke, a battle difficulty is revealed by the number and color above the roaming enemy. Green indicate enemy are less powerful than the heroes. Oke. Orange enemy have similar strength and red are more powerful. Oh, mungkin ini levelingnya kali ya. Leveling musuhnya satu itu yang warna hijau itu paling mudah. Yang kedua itu orange agak susah, yang red itu 10, teman-teman. Ah, penasaran nih. Oke, ada 4. Coba ntar kita lihat dulu, teman-teman. Kita lihat dulu ya, guys ya. Damage-nya, aduh, mampus dah nih. Gede banget nih damage-nya. Wah, 20% loh. Damage-nya 20% lebih banyak nih. Oh, ada leveling-nya juga dong. Oh iya, benar. Soalnya kita melawannya yang... Tadi kita deketinnya yang level 7 sih ya. Takut kalah nih, temen-temen. Oke, kita langsung saja. Kita harus pelan-pelan nih. Kita harus pelan-pelan. Kita di sini dulu mungkin. Sekitar ini kita di sini. Kita di sini aja deh ya. Di sini aja. Kita langsung serang. Pas. Bentar. Sayang sih, ini aja dulu deh. Sip. Ini dikit banget ya, ampun. Oke, coba. Jangan deh, sayang. Oke, jangan dulu deh ya. Lepas dulu. Kalau nggak bisa dipas dong, nggak bisa di skip. Bentar, wih deh, ini mah pakai strategi banget nih. Aneh ya? Bertahan dulu nggak nih? Bisa lihat situ, waduh. Mempung dong ya. Oh, bentar. Kita pakai ini aja. Ya. Ah, terbuka nih, mantep. Sip. Nah, mantep nih ini. Ah, sip. Ini aja. Blar, yes. Mantap. Kita kesini, kita lawan. Hati-hati. Bentar, kita coba dari sini. Dari sini dapat gak nih? Kayaknya bentar. Ini sih yang akan nyerang. Nyerang ini ya, teman-teman ya. Kita serang ini aja deh ya. Oke, sip. Kita pencet L, teman-teman. Oke. Eh, jangan dulu deh, sayang. Ayo. Pasti nyerang saya nih, tuh. Waduh, gila. Lumayan tuh. Lumayan sakit ya, teman-teman. Astaga. Waduh, keserang terus tuh. Blitz speech-nya.
Oke, kita sekarang pakai ini. Hahaha. Hapus kalian semua kena. Yes. Yes. Mantap. Dah, bolehlah sambung dikit teman-teman. Setidaknya kita bisa kalian yang level 7 ya. Musuhnya. Oke. Lumayan tuh tadi nambah experience-nya. Lumayan nggak sih tadi? Saya nggak lihat lagi. Ya, bolehlah. Saya tadi dilawan aja teman-teman yang lumayan tuh. Guys, saya teman-teman terus saya ngomong. Ini tadi dilawan aja kali ya guys ya, mestinya ya. Ntar kita lawan aja deh kalian. Bes, bes. Kita mulai pede nih, Oke, kita lihat nih ada berapa nih musuhnya. Oke, 4 lagi. Bentar, kita lihat dulu strateginya gimana. Oke, oh ini kebuka banget nih. Enak nih buat diserang. Oke, bentar. Dia bentar ini level berapa sih dia? Level 7. Oke, level 7. Level 7. Yaudah. Oke, nggak apa-apa. Kita serang aja langsung, teman-teman. Para ragu-ragu ya. Dan sebelum itu kita kasih dulu. L, sip. Ntar kita kayaknya kita sembunyi dulu di sini. Oke, di sini bisa sih ya. Kita serang dari sini aja deh. Oh, terbuka nggak sih? Coba deh serang aja ya. Oke, lumayan. Pelan-pelan aja temen-temen ya. Gak usah buru-buru. Oke, kita serang ini. Serang ini, ah percuma sih, jangan deh. Kita serang yang pasti-pasti aja temen-temen ya. Oke. Lanjut, musuhnya yang nyerang. Loh, tanpa nyerang kan. Aduh, prinsnya pernah lagi dong. Oke. Sip. Ini aja nih. Pakai princess. Nah, sip. Bye-bye. Nah, sip, mantap. Sekarang kita pakai ini, kita serang langsung. Bentar. Di sini bisa nggak ya? Coba. Oke, sip. Yes. Easy PC, teman-teman. Sombong, sombong. Oke, loh, mau dikasih tau ya? Berapa ya? Oke, nggak apa-apa deh ya. Nanti kita, ya setidaknya bisa lah ngalahin yang level 7, teman-teman. Nggak usah takut ya, nggak usah ragu-ragu. Oke. Nah, ini dulu, teman-teman. Ah, sip. Langsung serang. Oke, bentar lihat ada. Oke. Sama ya level 7 juga ya. Berarti kita serang ini dulu nih kali ini. Soalnya paling terdekat nih. Oke, terus pakai ini kita buat nyerang yang tertentang. Nah. Serang nggak ya? Pakai ini deh. Sip. Oke, kita serang pakai ini. Wah, sayang. Yaudah deh. Mas dulu ya, kita kasih musuhnya nyerang.
Oke. Bentar, bentar, saya kasih dulu nih. Kasih spark dulu, kasih kekuatan dulu, habis itu baru kita... Ah, ini dari sini nih. Sip. Ya ampun. Coba deh ya. Kita langsung mati, astaga. Bentar, bentar. Lihat ini, jangan sampai salah ambil keputusan, teman-teman. Oke, langsung serang. Oke, baik. Ya ampun. Masa-masa. Oke, yuk. Lanjut. Ya, diserang nih. Paling gampang. Paling gampang untuk diserang. Aduh, terbuka banget nih. Princess Peach-nya. Oke, bentar-bentar. Kita pakai ini dulu. Yes. Bentar. Sip. Oke, nggak apa-apa. Kita serang langsung. Wih. Oh, gede juga ya. Langsung mampus tuh musuh nih. Oke, kita ke sini. Bentar-bentar. Kita di sini aja deh ya. Kita di sini saja. Kalau terbuka nggak sih? Di sini deh. Sip. Mantap. Mantap. Oke. Bye. Yes. Oke, battle clear. Nggak dikasih tahu. Dapat berapa tuh itu, tapi nggak apa-apa deh, yang penting setidaknya nambah ya. Pas juga kalau udah nyerang nggak nambah. Langsung, buat apa nih? Nah. Kemana nih? Oh, oke, okay. Kita kesini. Wah, semudah itu ya, berarti ya. Harus ini lagi, keliling-keliling lagi nih. Kayaknya agak ini ya, agak menakutkan tuh musuhnya. Des! Kita langsung aja deh, kita coba serang dulu ya, penasaran saya nih. Oke, seperti biasa kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini skillnya apa nih? Lumayan, dari yang 206 nih. Weak-nya splash, resistant burn. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Movement-nya dikit ya. Attack-nya. Oke, okay. Jadi kita harus jaga jarak nih, teman-teman. Oke, okay, ini kita harus jaga jarak. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Ya, okay, kita langsung aja hajar. Sip. Kita kesini dulu. Terus kita kasih dulu ini. Sip. Kita kasih damage dulu biar makin mantap kenanya musuhnya. Kita langsung ya sini aja deh. Blar. Yes. Mantap. Terus kita kesini. Langsung serang aja ya. Langsung serang. Dulu gak dapet dong. Waduh, bahaya. Gak dapet. Coba. Coba deh ya. Coba di sini. Kita coba serang. Chip. Yes. Terus kita pakai L. Mantap. Yes.
Penasaran sih dia nyerang berapa puluh. Oh, burn. What? Bakar dong, astaga. Make it burn. Oke, ah, 5 udahlah. Ya, bentar, sabar. Di sini dulu. Langsung serangin dulu deh. Bahaya nih soalnya dia pakai efek burn, teman-teman. Lumayan tuh damage-nya nambah kalau dia pakai itu. Oke, bentar kita di sini aja deh. Nasib. Coba. Sip. Oke. Terus mode ya. Oke. Udah hancur lagi. Kita langsung samperin. Pede banget ya teman-teman. Oke, langsung. Dar. Oh my god. Hati-hati nih. Terlalu pede nih teman-teman. Ya nggak apa-apa ya. Sip. Ya nggak apa-apa. Lumayan sakit. Yes. Next level. Ah, itu baru dapat tuh. Tadi bilang primes-nya naik tuh teman. Dapat primes skill. Oke, kita coba cek ya. Ini bisa. Belum bisa tuh. Atau deh ya. Kita belum deh. Belum. Kalau kita udah pakai udah mesti nggak dapet ini ya. Yang ini loh itemnya, yang kunci ini. Masih dapet ya? Gak apa-apa, kita ini lagi. Cek lagi deh temen-temen, penasaran nih. Bentar, berarti nambah apa tuh tadi itu? Oh, musuhnya 3 nih. Tapi kalau 3 ini hati-hati nih, kan bener kan? Itunya ada 2 nih ininya nih. Hati-hati nih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oke. Kita harus hati-hati nih. Mungkin ini dulu di sini ya. Terus kita ke sini. Nah, kayak ini aja. Sip. Seperti biasa kita tambah dulu teman-teman turbo damage-nya ya. Sip. Bentar. Langsung aja di sini deh. Sip. Belum mati dong, astaga, kuat banget.
Ya, kita pakai aja deh. Sip. Ya udah, kita pakai ini sekarang. Oke, nggak nyampe tulang beneran. Nggak nyampe ya. Bentar. Nggak nyampe. Nah, kita di sini aja deh. Sip. Udah. Gantian musuhnya yang nyerang. Oke. Ini enak nih. Enak nih. Sip. Lar. Yo ampun belum dong. Belum mati, astaga. Saya kira langsung COVID. Bentar. Ini dulu deh. Sip. Aduh, gampang nih diserang. Untung gak kena kan temen. Kira yang kena. Oh iya, ini. Ya kena kan. Oh setidaknya terlindungi. Oke oke. Kita sekarang maju. Sekarang di sini. Di sini deh. Apa-apa di situ. Kita serang ini aja. Oke. Nah ini nih baru nih. Boom. Ah, belum dong. Waduh. Kacau. Pasti nyerang lagi nih, tuh kan bener kan. Empuk tuh soalnya serangan empuk nih si princess nih. Kita maju aja, langsung hajar. Sip. Bye-bye. Yes. Battle clear. Oke. Kita selesai ini dulu deh temen-temen ya, habis itu kita baru ini baru selesai soalnya tanggung nih di sini. Oke. Bisa nabrak sih. Oke. Sip, place. Terus ke sini. Naik. Ntar coba. Oh udah gak bisa tuh. Gak bisa ya. Gak bisa ke atas. Sip. Dapat spark apa nih. Thank you for rescuing me. I've been stuck here for what seems like forever. Yuji not in charge still, isn't it? Oke, okay. Ishii. Secret zone clear, oke. Okay. Mantap. Kira dapet nih sparknya nih. Udah dapet lumayan. Nambah spark kita. Chicken beans, secret zone. Yes, let's go. Yes, dapat teman-teman. Sparknya dapat. Ini apa nih skillnya? Oke. Wah. Charge. Coba kita lihat. Enemy within range are refilled. Increase. Oke. Kita bisa upgrade nih ternyata. Oh, mantap. Bisa upgrade dong. Astaga, coba kita upgrade. Yes. Udah, masih bisa gak? Masih bisa upgrade gak? Oke, udah gak bisa ya. To unlock the next level, at least one hero must reach level 9. Udah, masih jauh banget. Masih jauh banget ya teman-teman ya. Yes, bentar. Belum dong, naik dulu dong levelingnya. Yes. Bentar.
Kita naikin dulu semuanya. Oke. Juga kita naikin platformnya. Sip. Enemies with rest are repelled from the field. Masaran sini. Nanti aja deh ya. Ini bener-bener ini ya temennya. Berpindah posisi sama musuhnya ya. Bisa jadi. Oke, bentar. Oke. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah dulu bermain game Mario plus Rabbit Spark of Hope, teman-teman. Ya, di mana kita masih di Beacon Beach, teman-teman, dan kita sudah berhasil memasuki itu tadi, teman-teman, yang apa? Secret Zone, teman-teman, untuk dapetin Spark-nya. Dan kita sudah berhasil membebaskan Spark 1, teman-teman. Dan itu kita masih belum tahu tuh skill-nya apa aja. Mungkin sih kalau saya lihat sih itu buat ini ya, buat Ripple enemy. From enemy to hero, mungkin itu kali ganti posisi ya teman-teman. Saya juga belum tahu, kita belum nyoba ya. Oke teman-teman, kita sudah dulu bermain game Mario plus Rabbit Spark of Home. Oke, ngulang-ngulang ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman, play original, start versi, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao.